dunia ya, bukan Indonesia lagi. Harapan saya untuk ketua junjung marwah PBB bahwa kita memakai baju berwarna merah berarti berani, bukan berarti berani keluar dari real sesuai dengan ADRT yang ada di PBB. Semoga Pesta Rajek ini bisa terkoordinasi dengan seluruh muspika yang ada di Kecamatan Rajek. Harapan saya tetap lebih eksis dan ranting secepatnya terbentuk. Begitu juga dengan jajaran yang ada di Pesta Rajek, selalu lakukan dengan persuasif dan humanis, terutama untuk warga, bahwa kita di sini beragam warna. Banyak ormas di sini. Kita tidak boleh ego, apalagi mengedepankan kekerasan, ya ketua. Ya. Karena di luar dari ADRT PBB akan menjadi resiko masing-masing. Saya tidak banyak berbicara di sini. Mudah-mudahan dengan terbentuknya PHC Rajek ini makin lebih eksis, kedepannya lebih maju dan lebih kokoh. Kekurangan pasti milik saya, kesempurnaan adalah milik Allah. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengelola tugas bos sesuai dengan visi dan misi Pemuda Batak Persatu. Jaga kerukunan, tetap bersahabat dengan rekan-rekan juang yang ada di Kecamatan Rajek. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat bekerja dan Tuhan memberkati. Amin. Senyum. Ya, didokumentasikan dulu. Jangan terlalu tegang. Santai. Jumpa kamu. SK-nya dibuka, SK-nya. Iya, boleh di shoot SK yang diterima.